Assalamualaikum semua. Terima kasih Raya. Pertama sekali saya minta maaf lah ya, muka kita lewat sikit. So 8.44 jam saya ni. Kehadiran sini ada 40 orang. So kita harap lah ya, akan masuk lagi lah mana-mana nanti. Saya akan explain. Okay, dalam kita bincang soalan ni, saya akan explain yang topik ataupun bab yang berkaitan dengan soalan tersebut. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Kita tengok soalan pertama bahagian B. Okey, Raja 1 menunjukkan dua jenis makanan iaitu X dan Y. Okey, dia bagi awak X dan Y. So X ini adalah apa ni? Okey, X ni adalah peha ayam kita kata ayam je lah. Okey, dan Y ini adalah sebuku roti. Okey, sebuku roti. Okey, berdasarkan penyataan yang diberi di bawah, nyatakan kelas makanan bagi X dan Y. Dia tanya awak kelas makanan ni. Dia tanya awak apa? Dia tanya awak kelas makanan. So awak kena bagi dia kelas makanan. Yang biasa awak keliru adalah vitamin. Contohnya, contoh dekat situ ada vitamin. Dekat sini ada vitamin ni. Contoh. Okey, awak keliru. Bila dia sebut kelas makanan, dia sebut kelas makanan bermaksud kumpulan makanan yang besar. Bukan dia sebutkan, bukan awak bagi vitamin A, vitamin C, vitamin D, bukan. Bila dia sebut kelas makanan yang utama, awak ada apa? Awak ada lemak, awak ada karbohidrat, awak ada protein, okay, awak ada pelawas, awak ada vitamin. Okay, itu kelas yang besar. Awak jangan jawab bila tanya kelas makanan, awak tengok ayam contohnya, awak kata vitamin C. Lepas awak tengok roti, awak kata vitamin D. Salah . Kena pegang betul-betul clue dia tu. Dia akan bagi awak clue. Awak kena pilih clue dekat mana. So dekat sini dia tanya awak kelas makanan, bermaksud dia nak awak kumpulan makanan ataupun kelas makanan yang besar. Okay, so dia bagi awak protein, vitamin, karbohidrat dan lemak. So ayam. Okay, so gambar ini adalah ayam. Okay, so ayam ini adalah muscle, sel-sel. So untuk membuat sel-sel itu adalah apa? Protein. Protein. Okey, masih baik So jawapan X itu adalah protein. Senang je ni, kalau tak buat saya tak tahulah. Okey, dan Y adalah roti. So roti dibuat daripada apa? Gandum. Okey, roti dibuat daripada gandum. So bijirin. Kumpulan bijirin ini kebanyakannya adalah terdiri daripada kumpulan ataupun kelas makanan karbohidrat. So Y ini adalah karbohidrat. Boleh? Betul ke? Kalau betul awak tanda right awak punya soalan itu. Okey, kalau salah awak buat pembetulan. Okey. So ada lagi, So protein, contoh protein, protein ni fungsi dia. Okey. Fungsi protein ini, okey, kita pergi pada fungsi So fungsi protein ini dia berfungsi untuk apa? Dia berfungsi untuk membina. Okey, membina sel yang rosak. Ini fungsi dia. Kalau orang kata apa? Yang biasa soalan ini dia akan tanya awak tiga kumpulan je biasanya. Okey, dia akan tanya lemak, dia akan tanya karbohidrat, dia akan tanya protein. Sebab tiga kumpulan kelas makanan ini yang paling besar. Yang mana awak perlukan dalam kuantiti yang sangat banyak. Okey. Apa kata protein ni? So dia untuk membina sel yang rosak, membina atau membaiki. Awak boleh pakai dua-dua soalan. Awak boleh guna dua-dua perkataan. Okey. Kalau ditanya apakah fungsi protein? So, awak boleh kata untuk membina sel yang rosak. Ataupun untuk membina sel-sel yang baru. Okey. Keyword dia adalah untuk membina sel. Kalau ada sahaja jawapan membina sel ni, insyaAllah akan betul. Okey. So, untuk membina sel yang rosak. Untuk membina sel yang baru. Okay, ataupun untuk membuat sel yang baru, okay, atau untuk membina apa, untuk membuat sel-sel yang rosak. Boleh. Yang penting ada membina sel. So itu fungsi bagi kumpulan protein. Protein juga dia memberi tenaga. Selain daripada membina sel yang rosak, so protein, okey, protein, lemak dia bagi juga tenaga. Okey, ketiga-tiga kumpulan besar ni, karbohidrat, lemak dan protein. Tiga-tiga ni memberi awak tenaga. Ok,
Okey, tetapi protein dengan lemak kita tak boleh ambil banyak. Okey, kita tidak boleh ambil dalam kuantiti yang banyak. Kerana apa? Kalau kita ambil lemak dan protein dalam kuantiti yang banyak, dia boleh memberi penyakit. Okey, dia lebih banyak memudaratkan berbanding dengan kita mengambil karbohidrat dengan banyak. Okey, so kalau kita kata kadar tenaga yang dibekalkan protein dengan lemak lagi banyak membekalkan tenaga berbanding dengan karbohidrat. Jumlah joule, jumlah tenaga, jumlah kalori yang dibekalkan oleh protein dan lemak lagi banyak daripada yang dibekalkan oleh karbohidrat. Tetapi kita tak ambil protein dengan lemak dengan kuantiti yang banyak kerana kedua-duanya ini boleh memberi kesan kepada kesihatan badan awak. Okey, jadi kita ambil karbohidrat lebih. Okey. So apa fungsi karbohidrat? Okey, fungsi karbohidrat untuk membekalkan tenaga. Okey, membekalkan tenaga. Itu dia fungsi dia. Okey, kalau ada satu lagi kumpulan, lemak. Kumpulan ketiga, kumpulan lemak. So apa fungsi lemak? Okey, juga lemak untuk apa? Lemak ni dia fungsi dia membekalkan tenaga. Okey, membekalkan tenaga. Okey, dan satu lagi dia sebagai penebat. Penebat dia ada dekat jantung-jantung, okey. Dia ada dekat apa organ-organ yang tertentu untuk mengekalkan suhu dia, untuk mengekalkan suhu badan. Itu antara fungsi lemak, tapi yang paling besar dia juga membekalkan tenaga. Okey, itu dah jawab dah soalan 1, Okey, kita pergi kepada soalan 2. B. Tandakan right pada makanan yang penting untuk pertumbuhan kanak-kanak. Okey, untuk pertumbuhan kanak-kanak. Itu keyword dia, untuk jawab soalan ni awak cari keyword dulu. Awak boleh conteng kertas soalan ni, awak boleh conteng kertas soalan tu. Kalau saya selalu pesan dekat anak murid saya, dalam periksa pastikan awak ada pen. Okey, pastikan awak ada pen yang warna biru, warna merah, warna hitam. Itu basic kalau saya. Ada pensel, okey. Dan juga kalau ada highlighter. Okey, sebab saya selalu pesan, sila highlightkan soalan itu. Keyword soalan itu. Okey, so dalam kes ni dia kata tandakan right pada makanan yang penting untuk pertumbuhan. So keyword dia adalah pertumbuhan kanak-kanak. Bermaksud kanak-kanak nak membesar. Bila dia nak membesar bermaksud apa? Protein. Okey. So bila dia nak membesar bermaksud dia sedang membina sel-sel yang baru ataupun dia menambah sel-sel yang baru. Okey. So saya dah explain dekat awak tadi, kat atas tadi. Kelas makanan yang mana yang perlukan yang diperlukan untuk membina sel. Macam Faiz jawab protein, betul. Okey. So kita perlukan protein untuk pembinaan sel yang baru dan juga kita perlukan protein untuk pertumbuhan kanak-kanak. Sebab kanak ni saiz dia kecil, dia membesar, growth, dia panggil growth, pertumbesaran, pertumbuhan. Jadi makin besar, bila makin besar dia memerlukan sel yang banyak. Okey, jadi untuk membesar dengan banyak dia perlukan apa? Dia perlukan protein. Okey, dalam 4 gambar rajah ni semua makanan, okey, dia perlukan protein. Okey, dan kanak-kanak juga perlukan tenaga, untuk membesar, sebab dia aktif. Macam awak lah, remaja, awak sangat aktif. Jadi awak perlukan tenaga yang lebih berbanding dengan saya. Okey, jadi makanan mana yang awak rasa ada membekalkan tenaga dan ada juga yang utama dia iaitu protein. Okey. So kalau kita tengok soalan nombor 1, kita tengok jawapan nombor 1, ada telur. Okey, so telur adalah protein. Telur adalah protein. Ada nasi. Ini adalah karbohidrat. Okey, lagi ada apa lagi tu? Tak nampak ada ikan kering. Ikan kering pula. Ada ikan bilis contoh, ini nasi lemak lah ya. Okey, so ini juga adalah protein. Okey, lepas tu ada lagi apa ni? Ada lagi timun. Ini adalah sayur-sayuran ataupun kita katakan sebagai pelawas lah ya. So complete. Okey, dan ini adalah buah. Buah bagus juga sebab dia bekalkan vitamin untuk awak. Dia bekalkan vitamin, dia bekalkan air. Tetapi vitamin dengan air ni kita tidak perlukan secara, kita tidak perlukan dengan banyak untuk proses pertumbuhan kanak-kanak. Vitamin ni lebih kepada untuk mengekalkan kesihatan badan awak. Okey, so jawapan dia yang mana?
Jawapan dia adalah 1. Okey, bahagian 2. Okey, sama. Ini kita dah belajar. Ini yang saya ajar awak. Ini saya ajar. Okey, pengaliran haba berlaku dalam 3 cara. Okey, konduksi, perolakan dan sinaran. Padankan aktiviti berikut dengan cara pengaliran haba yang betul. Okey, ini keyword dia, konduksi. Jadi awak kena faham apa itu konduksi, apa itu perolakan, itu sinaran. Okey, bagaimana konduksi ni boleh bergerak? Okey, konduksi bergerak melalui pepejal. Okey, konduksi dia bergerak melalui pepejal. Senang, pepejal. Okey, so maksudnya dia memerlukan medium. Medium. Medium ini bermaksud pepejal tadilah, zarah-zarah yang ada di dalam pepejal. So dalam kes ni contohnya ada 2 soalan. Okey, dia bagi 2 gambar tapi ada 3 jawapan. Okey, nanti saya akan explain lagi. Okey, so kalau pepejal, dalam pepejal katakan saya ada rod besi macam ni. Okey, saya ada rod besi macam ni dan dalam ni ada zarah-zarah. Nah, ini yang saya buat eksperimen kat awak itu lagi. Dan ni ada zarah-zarah. So konduksi ni bila saya panaskan di bahagian ujung. Okey, bila saya panaskan di bahagian ujung, zarah yang pertama tadi dia akan menyerap tenaga haba. Okey, dia akan menyerap tenaga haba sebab ni kita panggil pengaliran haba ni. Okey, so bila dia serap tenaga haba tadi, jadi makin lama makin banyak So bila badan dia penuh, okey, zarah-zarah pepejal dia tidak bergerak bebas. Dia hanya bergetar pada kedudukan dia. Okey, dia bersentuhan antara satu zarah dengan zarah yang lain. So bila dia bergetar pada kedudukan dia, dia bersentuhan dengan zarah yang sebelah dia tu, jiran dia tadi. Okey, so dalam kes ni kita panaskan dia So dia mendapat tenaga haba. So bila mendapat tenaga haba, jadi dia makin kuat dia bergetar. Makin kuat dia bergetar, jadi lama-lama tenaga haba tadi dia lebih tidak boleh dah isi dalam badan dia, maka haba tadi dia akan pindahkan kepada kawan sebelah dia. Dia pindah kawan sebelah dia, dipindah lagi ke kawan sebelah dia. Dia pindahkan lagi kawan sebelah dia. Dan lama-lama dia bergerak. So lama-lama dia bergerak ke arah sana. Dan lama-lama after sekian masa, maka keseluruhan rod besi ini akan panas. Dia bermula daripada satu hujung dan dia mengalir, dia mengalir pergi ke satu hujung lagi. Dan lama-lama keseluruhan besi akan panas. So itu adalah konduksi. Pergolakan ni dia bergerak dia bergerak macam ni. Dia bergerak dalam satu putaran. Dalam satu kitaran. Bagaimana dia boleh bergerak? Kalau katakan bahagian bawah ni kita panaskan dia Bahagian bawah ni kita panaskan dia. So bahagian panas bawah kita panaskan dia. So bahagian bawah ni dia ada zarah-zarah dia. So yang bahagian bawah, zarah-zarah yang bahagian bawah ni dia akan menerima haba dulu. Perolakan dia berlaku dalam cecair dan gas. Dia berlaku dalam cecair dan gas. Perolakan ni. So bila zarah-zarah di bahagian bawah ni menyerap tenaga haba, zarah-zarah tadi dia akan menjadi kurang tumpat. Apabila dia panas, apabila dia menyerap tenaga haba, dia menjadi kurang tumpat. So bila dia menjadi kurang tumpat, apa yang berlaku? Dia akan naik ke atas. Zarah-zarah yang kurang tumpat tadi dia akan naik ke atas. So dia akan tinggal ruang kosong di bahagian bawah. So bila dia tinggal ruang kosong yang bawah, ruang kosong itu perlu diisi. So siapa yang isi? Yang isinya adalah zarah-zarah yang bahagian atas. Kenapa diisi bahagian atas? Sebab bahagian atas ni dia sejuk. Bila dia sejuk, dia lebih tumpat. Jadi yang lebih tumpat dia akan turun ke bawah. Nampak tak? So bila dia berlaku macam ni, yang kurang tumpat turun, yang lebih tumpat turun ke bawah dan yang kurang tumpat naik ke atas. So dia akan berlaku macam putaran. So dia berlaku putaran. Lama kelamaan keseluruhan cecair tadi ataupun gas tadi akan panas. Dia akan bergerak, berpusing. Ini yang ada 2 keadaan itu. 2 keadaan yang kita belajar fenomena semula jadi itu, yang kita panggil sebagai bayu laut dan bayu darat. Itu contoh fenomena alam yang berkaitan dengan perolakan. Sinaran ni dia radiasi. Sinaran ni contoh macam sinaran matahari.
Okey, sinaran dia tidak memerlukan medium. Okey, sinaran boleh sampai ke bumi ataupun sinaran daripada cahaya matahari ataupun daripada api ataupun daripada mentol apa semua ni, dia boleh bergerak tanpa medium. Konduksi perolakan dia perlukan medium, perlukan zarah-zarah. Okey. Sinaran dia tidak perlukan medium. Dia boleh bergerak dalam vacuum. Okey, bila saya sebut vacuum bermaksud kawasan itu tidak ada zarah-zarah. Okey, contoh angkasa lepas. Nah, ini contoh saya bagi dekat awak. Contohnya matahari, ini matahari, ini bumi. So di antara bumi dengan matahari ini angkasa lepas, tidak ada udara. So bila tidak ada udara, maksudnya tidak ada zarah-zarah, maka kita panggil itu adalah vacuum. Okey, kita panggil itu kawasan vacuum. Tetapi sinaran matahari masih lagi sampai. Okey, masih lagi sampai ke bumi. Ha, itu contoh yang paling jelas. Okey, itu sinaran. So bila saya tengok cerita ni, bila tengok gambar ini, okey, satu okey, gambar nombor satu ini pelajar ini sedang memanaskan rod, sedang memanaskan rod besi. So ini adalah pepejal. Okey, pepejal. Okey, satu saja yang berkaitan dengan pepejal, iaitu konduksi. Okey, so kita panaskan di bahagian ujung. So lama-lama keseluruhan besi ini akan jadi panas. Okey, so gambar satu ini jawapan dia adalah konduksi. Okey, ambil pembaris, ambil garis dan terus saja garis kepada konduksi. Okey, gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua adalah api. Nampak tak api? Okey. Okey, api. So api ini adalah okey, api ini tangan awak jauh, awak hulur tangan awak macam tu. So ini adalah sinaran. Okey, ini adalah sinaran. Okey, so buat sinaran. Okey, tolong. Cikgu ada satu lagi jawapan? Tambahlah satu kat sini. Sebab api pun ada juga perolakan kenapa api ni akan memanaskan udara di sekitar ni, maka dia akan naik juga awak kata. Tolong pilih jawapan yang terbaik. Okey, pilih jawapan yang terbaik. Kalau ada api saja macam ni, ini adalah sinaran. Kalau dia nak tanya soalan perolakan, biasanya dia akan tunjuk gambar air. Dia akan tunjuk gambar awak panaskan air. Okey, dia tidak akan bagi gambar macam ni. Ini tolong ingat. Ini clue dia. Okey, kalau dia bagi awak pepejal macam ni, ini confirm ini adalah konduksi. Okey, kalau dia bagi awak gambar api, gambar tangan awak duduk dekat satu unggun api dan sebagainya, itu adalah sinaran. Okey, kalau dia nak tanya awak pasal perolakan, biasanya dia akan bagi air. Dia akan panaskan air, bubuh air batu dan sebagainya dalam tu. Okey, jangan awak mandai-mandai tambah satu lagi. Tambah satu lagi gini jadi macam ni. Asalnya ini betul. Asalnya betul. Okey, asalnya betul. Okey, ini pun betul. Asalnya ini pun betul. Tetapi bila awak tambah satu lagi soalan kat sini, awak tambah satu lagi garisan ke sini, so asal jawapan ni betul. Okey, jawapan ni betul tapi jawapan atas ni salah katakan. So saya akan buat macam ni. Saya akan buat macam ni. Okey, saya akan tanda pangkah. Okey, maknanya dua markah. Dua markah awak hanya dapat satu markah. Cikgu pilihlah yang betul. Kenapa cikgu nak sibuk yang salah tadi? Kalau gitu awak jawab macam ni jelah. Tak payahlah jawab macam ni. Kan? Kalau gitu awak just ambil pen awak tandalah macam ni. Kalau gitu. Kan? Dapat semua betul. Betul tak? So ini kita panggil guessing. Tahu tak guessing? Guess. Guessing, meneka. Awak bukan faham tapi awak meneka. So kita terpaksa bagi salah. Okey? Jadi kalau awak jawab macam ni, maknanya kalau kata awak jawab ini betul, okey, so ini satu markah. So kalau ini awak jawab sinaran, ini pun satu markah. Dah cukup dua markah. So dua markah dekat sini. Tapi kalau awak tambah satu lagi ke sini, ini salah. So saya akan buat macam ni. So ini saya akan panggil markah besar. Ini satu markah, ini tak ada markah. So jawapan yang awak dapat satu markah. Ini cara pengira, cara kita tanda. Okey, boleh? Okey, tandakan right. Sama juga. Tandakan right bagi penyataan yang betul. Ini pun ada juga yang selalu buat salah.
Okey, dia kata tanda kerai bagi pernyataan yang betul. Siapa yang faham sepatutnya? Sepatutnya awak hanya bagi right pada jawapan yang betul. Yang salah tu biarlah kosong. Kan? Ha, tapi ada kalangan kita, dia tambah lagi pangkah. Okey, proses pengeliran haba dari kawasan panas ke kawasan sejuk melalui medium pepejal dikenali sebagai perolakan. Okey, ambil highlighter. Ambil je highlighter, tak ada masalah. Okey, kawasan panas ke kawasan sejuk. Okey, medium pepejal. Okey, perolakan. Confirm salah. Okey. So, ada di kalangan kita, dia bubuh dekat sini. Salah. Okey, konduksi merupakan proses pemindahan haba tanpa sebarang medium. Okey, ambil highlighter. Highlight konduksi. Okey, pemindahan haba tanpa medium. Tanpa medium. Okey, konduksi. Salah juga. Okey, kenapa salah? Konduksi memerlukan medium. Yang tidak memerlukan medium hanyalah sinaran. Yes, Azim. Terima kasih. Betul. Okey, so ada juga di kalangan kita pun pangkah juga. Okey, pengedaran bendalir naik dan turun secara berterusan dikenali sebagai arus perolakan. Okey, ambil highlighter. Highlight tak apa. Naik dan turun. Okey, dikenali sebagai perolakan. Okey, betul. Yang ini betul. So, ada di kalangan kita, dia akan right. Okey, haba sinaran boleh merambat melalui vacuum. Boleh merambat. Merambat ni bermaksud bergerak. Haba sinaran melalui vacuum. Betul. So, ada di kalangan kita buat gini. So, dia kata kat atas tu tanda right bagi pernyataan yang betul. Tapi awak pangkah, awak right. Betul tak? Boleh terima tak kenyataan ni? Okey, untuk situasi ini, kita akan terima. Kita terima sebab kita tahu ini maksudnya salah. Okey, ini maksudnya betul. Jadi apa yang saya buat? Saya akan buat macam ni. Saya akan bulatkan yang ni, saya akan tanda right. So ini kita boleh terima. Okey, kita boleh terima. Sebab ini memang dia kata tandakan right bagi pernyataan yang betul. Dan betul, awak right pada yang betul. Sebab awak right pada yang betul. Tapi pada yang salah tadi, awak pangkah. Okey, boleh diterima. Boleh diterima. Okey, tu habislah soalan. Okey, dua je. Saya bagi dua je. So, saya tanya awak, ada soalan tak dekat sini? Okey, kehadiran ada 52 orang. Alhamdulillah. Okey. So, saya doakan anda semua menjadi pelajar cemerlang, okay? Berjaya dunia akhirat, okay? Diberkati oleh Allah selalu, okay? Diberi kesihatan yang baik, tolong jaga diri, okay? So, mana yang dah siap isi form saya tu, boleh left lah, boleh berehat sekejap sementara menunggu soalan daripada saya, okay? So, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.